Tidak benar. Berkenaan dengan penciptaan wanita daripada tulang rusuk, tak disebut secara jelas tulang rusuk. Tak disebut secara jelas tulang rusuk. Sahabat-sahabat sekalian, yang sahihnya wanita dicipta daripada tulang lelaki. Itu yang tepat dan itu yang sahihnya. Namun penjelasan tentang dicipta daripada tulang itu berkaitan dengan kaedah dan tata cara untuk kita meluruskan wanita. Maknanya untuk menasihati wanita, bukan dengan cara mematahkan tulang, tidak. Tetapi dengan cara meluruskannya dengan penuh hikmah. Itu kiasan dan gambaran yang diberikan sebenarnya. Bukan ada satu perkataan yang jelas dicipta daripada tulang rusuk kiri, disebut kiri ya, kiri lelaki. Wallahu a'lam.